Putu iki jo apa dudu kene? Eh kan. Oke. Ya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita. Wis tuline. Asmo ya. Kembali lagi bersama kita Orisa Story. Kali ini saya akan menghampiri desa Dukuturi, tepatnya di Dermoleng. Saat ini ada video film ngapak yang viral banget di Kabupaten Brebes, channel Mugi Ketok dengan hashtag itu keprimen. Gimana keseruannya saya bersama istri orang Katem di Dukuturi? Nanti kita akan Q&A bersama mereka, tapi sebelum itu kita bumper dulu ya. Oke. Kami dari Keprimen Official. Ya, saja pendiwawancara ning keke Orisa Story. Jawabnya sebisane lur ya. Nama saya Mugiarso, asli Dukuturi Setu. Bunga Lestari, asli Ketanggungan. Mustafa tanggalnya Mugi berarti. Harulanam. Sing dadi tukang becak ya perkenale Harulanam. Ya, dheweke sing Keprimen Official, dari Keprimen Official ge mengangkat bahasa ngapak sing wis kaya pendenggelam ngene. Jadi kita cinta nemen bahasa ngapak, dadi ini kita enggak pilih ngapak, tapi kita orang enggak pilih lucu soalnya kita tak anggap orang lucu lah. Nek misalkan kita ngomong enggak pilih lucu ya, yang nyatane orang lucu kan akhirnya pimin wong. Suka ngomong yang kayak enggak film ngapak sing mending bahasane ngapak, ora bahasa Indonesia lah gitu. Pas. Ya aslinya kayak semuanya burung bisa hadir kabeh, maksudnya kayak mewakili lah. Sing pertama-tama akeh lah, tapi bojo pada sibuk. Awal mulanya terbentuknya Keprimen karena nyongke disit seneng, emang seneng film ngapak, seneng nonton ya gitu. Tapi kan bisa aku bisa nonton tong, kok bisa ngawe kan nih. Akhirnya ya wis lah, yo coba ngawe. Ya ternyata gak angel lur, orang segampang sing kita nonton, kita sering ngomeng kayak gini segampang gue. Ternyata gak asli kami angel men positif angel banget. Monggo teruskan, yuk kan nambah apa? Awe ceritanya kayak juga ya angel, bukan next season bisa ana inspirasi ya monggo bisa ditambahi. Di sit aku apa sih arane ya, sering dalam film DDK gue cingir ke bumi lah ya, sering nonton gue lah berga keseringan nonton, tapi warga kayaknya kayak orang pada ngerti, cuman aku dunia nih nyong para remaja nih kayak film kayak film kayak lucu berga aku tertantang nih bocah pada nyelok ngawe dan nih ya, tapi nyong kayak ber orang bisa ngedit, orang bisa apa yang sekolah game SD tok ya, tapi pada nggak bisa film kayak terus jadi primen ya guys, nggak guys dia coba di kamar sana, di kamar HP. Jadi filmnya pas gue masih amatir nemen lah pokoknya. Cuma ya alhamdulillah saya ki bisa bertahan sampai setahun. Masih oh iya, katanya hari ini pas hari ulang tahun ya? Iya, hari ulang tahun Keprimen ya. Perayaannya bu, ya. Kamu mau ngerayain apa sih bro? Mustafa ngasih giveaway ya, jadi gue nyantau orang tapi. Ya kita kayak akhirnya sibuk kabeh, maksudnya tak kasih murni pengangguran ibaratnya kayak, jadi kita kayak pekerjaannya nyong bakal ledus asli tuang ngojek nggak ledus ini kan apa nggak masih pelajar di sekolah ya. Iya, sekolah nanti SMA Wali Songo masih dagang kerupuk kan. Dagang kerupuk om, dagang toprak om. Ya enggak lah, profesi asli deh. Emang kita semua kerja kabeh lah kasing pada nganggur, jadi shooting juga disempet-sempet nak waktu ini juga kadang bisa seminggu sepisan mulai yang uploadnya suwe kan nih.
pemain kepemimpinan official gue si mending bosnya semangat gelem melu, gelem berpartisipasi, soalnya kita kan guru mungkin budget bayar kan nih, jadi kita orang bayar pemain ketika sing di baik ya, mau kue sing berbes, mau sing endi, si mending cinta bahasa ngapak, gelem diajak shooting ya kita ajak, tapi si mending tak kita non budget laka bayaran nih. Gelem bela monggo lah, sing gelem bamba mas monggo mene bae mampir asih sini sini ya. Kenapa mau jadi pemain? Ya Mas Ayu, kenapa mau jadi pemain Mas Ayu? Alasannya kenapa? Ya saya kan produsernya. Jadi sebagai pemain kenapa Anda? Caranya kenapa mau jadi? Ya ke kami ke donanuk terbuka lebar lah kanggo liyane. Ya kan maksudnya jenengan kenapa jadi pemain? Anak-anak. Ada apa? Oh. Kamu pribadi bisa bisane belum jadi pemain timnas. Kenapa karena? Ya karena iseng-iseng ya intinya anak waktu luang lah sehingga jam rolas nganti jam telu lumayan kanggo kreasi-kreasi apa kanggo ngawe sesuatu sing positif pokoknya lah mas ya enda kanggo inspirasi bocah liya sing mau nek pimen dari pimen enda terus nambah berkarya pimen carane ya coba melu kaya kowe iseng-iseng siapa tahu positif lah. Tapi ada basic kayak semacam teater gitu apa enggak ada? Apa emang real iseng-iseng gitu? Ya maunya iseng-iseng. Cuma ya nanggapan netizen apik tuli kongonan dan nama maju ya usah apa-apa syukur. Bisa neng bunga kayak ngurusi kayak di gelem masih bisa neng gelem melu film keprima masih alasannya apa orang apa coba ya apa sih ngomong apa gara-gara kakak melu ya ngomong kayak masih alasannya apa siapa sih ari warga sekitar sih ya mendukung lah selagi kita remaja pada kreatif gitu ya berharapnya kita pengennya di Olina shooting yang dibayar maksudnya shooting yang kene kita berharap di Olina maksudnya lo supaya jadi misalkan yang pengen shooting yang kena lah kehalangan gak nih kene awalnya sih ya emang mungkin warga sekitar aneh belengnya maksudnya mau neng mugi apa lo basicnya tuang wedus tapi kok gak film gak terus juga kayak pada nganggap kayak lagi apa sih bocah itu lo ya orang ngerti kan jadi wong tuan ini kene kan orang pada ngerti YouTube jadi orang pada belengan ini kayak sih lagi apa sih artinya kan TV, kita kan guru majin TV jadi kayak nggak apa sih kayak primer gini gitu loh kita diremehkan lah waktu pertama ya tapi lambat-lambat berjalan kita sangat pengen memajukan kota Dukuturi sangin akses aja sih berjalan mainnya juga akhirnya ngerti oh sebelum mungkin terkenal ya gitu loh masa sih bisa mungkin bisa lulusan SD bisa nggak film ya gitu loh orang percaya mungkin tangannya mau nengai gue ya lambat-lambat ya percaya lah mungkin mau pada dukung saya kita relay settingnya dimaklumi ngerti kabel lah keluarga bagaimana? Ada yang bekerja, kayak semasnya kan penjual apa, ketoprak yang keluarga, yuk. Ya si Moneng, sing laka sing kenal ya tadi kenal mas itu. Tanggapan keluarga, istri, anak ya. Atau tangga atau pertua keluarga, itu kamu main film itu. Tanggapannya ya rada-rada aneh mas. Kayak sebenernya le, apa lo kok biasa jam semennya masih di rumah, kok jarang di rumah biasanya itu iya maksudnya tanggapannya apik lah anda supaya anda aja sing dolan orang bener mau orang bener ya lah bener saya maju yang bener tanggapannya kakaknya keluar dari papan cara ngomongnya aslinya ada misal keluarga tak selalu dukung pasti apapun ya selalu dukung cuma awal-awalnya pasti bilangnya aneh ke bocah lagi apa kan ke bocah ngawih apa kan mungkinan ada keluarga engkau bakal apa sih arnya bakal dukung temennya kok adung kita bisa bener-bener sukses apakah kita bisa cuma hitipi kayak gue mungkin iya biasanya kayak gue hari kayak kita gue udah apa-apa tak mungkin ya keluarga kan kok kayak kebaya syuting-syuting kayak kebaya wah gue sangat angel menyakin maksudnya mulai dari tuang ketoprak ya jam loro
wis kudu balik, wis kudu ngayo maning lho, ketoprake mulai mulai masak-masak maning lah. Ke sekolah bisane seminggu sepisan. Ke dang kerupuk ngaldina. Mangkate jamire mbok saya mangkat. Are makan, are makan bar duhur. Dadi ke bar duhur wis free, tapi ke bar duhur mangkat. Aku bar duhur wis balik ke mangkat. Terus harus kene libur nyung wis sorene free. Kene jam 1 sampai jam 2 rata waktu nerong jam. Jadi kan angel men ya ngatur bener-bener. Kayak seminggu sepisan. Jadi kalau anak ki bisa melu ya pisan kan sedina karo berangkat engko seminggu maning ya ampun nang elo ngendung. Oke sih jadi kita tuh ya hari sing awal-awal pirang-pirang tapi kan orang bisa hadir mungkin anak Tommy, anak Goni, anak Arman, anak Anan, anak Iqmal. Malahan bocah-bocah kayak sing pertama tapi orang pada hadir bocah sibuk sekolah. Tip ke YouTuber-YouTuber pemula, berkaryalah dengan ciri khas Anda masing-masing. Cari inspirasi aja, pernah rasa puas ibaratnya karyanya aku semennya terus puas aja, terus berkembang gitu loh. Sarannya aja kayak apa sharenya aja sub asup dalam artian pengen di subscribe mana-mana orang sah, mending berkarya bengkok subscribe berita bisa tekan dewek kan orang bakalan mengukir semening karyanya api kayak gitu loh. Waktu aku pertama gawe juga orang ngarep nak pengen collab karo si YouTuber gede terus enak yang bisa dikenal maning orang semening tak yang gawe terus gawe cerita manis yang apik pasti kok subscriber juga bakal seneng. Harapan saya ke depan orang muluk-muluk mesti jadi wong mulai nih kayak mau gipain masing TV pengen viral. Nih aku pengennya kalau saya bisa laris, subscriber juga akeh, dan si nomor siji aku pengen reply button, saya ketahuan mungkin gue reply button. Aku pengen temen gue mesti satu keinginan kabupaten mungkin satu kabupaten pengen temen aku. Seenggaknya 100.000 subscriber lah. Jadi warga Brebes bangga juga lah, misalkan kita bisa reply button loh ke permen official loh bangga temen ya. Makanya aku nyeruk dukungan masyarakat supaya 100.000 subscriber aja masa nggak bisa loh ya. Reply button terus juga misalkan mau kau selaris gue biaya shooting, jadi orang uang pribadi baik kan. Sementara kayak soalnya uang pribadi yang baik, jadi yang mungkin agak memot. Harapannya mungkin agak takwis. Ya harapan saya pribadi ya, karo temen-temen liane, moga-moga tahun ngarep bisa lah. Dua kamera, dua laptop, dua liane, enda bisa alat-alatnya kayak memadai. Pesan saya kepada netizen, jangan terlalu menuntut banyak lah ibaratnya. Karena filmnya kayak orang lucu, karena filmnya garing gitu loh. Ya kita kayak dari awal orang apa nggak film lucu, karena kita kudu pelawak. Basicnya kita orang biasa lah, kasih basic teater lah, kasih basic ibaratnya produser lah yang basicnya apa sih Pak Oledus. Jadi yang ngarep-ngarep sampe bangga karo bahasa ngapak, yang melestarikan bahasa ngapak, enda wong sing pada merantau ado-ado kayak ajak kelarin bahasa ngapak loh, ngomongnya bahasa ngapak kayak mesti ingin dia sih kelingan lah itu lah. Jadi mungkin wong desa tak biasa bae nelan filmnya kita, tapi si wong sini merantauan sing kangen karo Brebes, wah film Brebes ke kaya gue loh, mungkin kaya gue. Dan makasih juga para netizen yang wis pada ndeleng, wis pada subscribe, wis pada support, wis pada tuku kaos, wis main masukan, tapi nyong maaf nyong ora bisa balesi komen siji-siji karena kan komen terlalu akeh, jadi aku balesin orang kuat lah, anak aku mikir balesi komen ben kok orang mikir berkarya ngedit kapan apa kapan gitu. Makasih nggo netizen Brebes pokoke sing ning di bawah sing dukung, sing subscribe, sing tuku kaos. Mungkin liane nambahin. Ya ge matur suwun sing wis nge-like, sing wis komen. Ya harapannya aku ya komentar lah yang sopan. Soalnya kami itu membuat film-film yang sopan. Seperti itu, Bang. Terakhir. Jadi promosi channel yang jenengan. Ya terserah jenengan ngomong apa ada Instagramnya apa IG-nya apa. Pokoknya promosi terserah. Tak kasih waktu 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ajak kalian like, comment, subscribe channel Movie Ketrok. Kita berniat memajukan ketanggungan nih, ibarat kata pengen nemen oleh play button. Jadi dengan cara subscribe, pokoknya seenggaknya 100.000 subscribe aja lah. Terus juga ajak kalian dukung kaosnya,
kowe enak go biaya syuting apa dine pas syuting mana mangan lah iki melas. Dan dadine ora duit pribadine yang baik kan. Terus harapannya juga apa siaran ya? Lalen. Oke, nah harapannya mengkonsumsi informasi maning. Ikuti juga Facebook Kepriman Official. Subscribe juga channel yang mengikat truk ya. Tulis begini punya pemberitahuan YouTube pokoknya Kepriman ya langsung 0 HP ya. Terus ikuti juga Instagram Kepriman Official anak. Mengikat truk lah, sekalian kayak di follow juga. Nah, Facebook. Instagram, Facebook. Facebook Bunga Double A. Instagram Bunga Lestari. Ya, sekalian follow kayak. Ada Wahyu biasanya sih mau lewat kayak. Di bawah ini weh, mus bodo dekat truk tuh signen arane dawan men hari igetanya orang dua pokan pan pada tuku kaos e monggo ning Facebooke masing-masing ning WA-ne masing-masing wis tertera kabeh ya wis tertera ning Facebook wis tinggal ya makasih nggo Orisa Story sing wis tekan ning kampunge kita ge Dukuturi 1 flyover Dermoleng dan dukung juga Mas Orisa Story dengan like, comment, subscribe ning channel Orisa Story juga. Dukung karya-karya yang mau dewek, pokoknya karya-karya yang mau berbes yang menembus sampai mancanegara lah pokok kata. Dan mau berbes, kudu ngerti juga channel Orisa Story. Jadi Orisa Story gue mengangkat-mengangkat para-para kreator-kreator atau narasumber, inspirator juga sing berbes jadi pengen diangkat kabeh ceritanya ning gue. Dan pokoknya dukung terus karyane wong dewek. Subscribe juga, like, comment, share. Wis, makasih. Iya wis, orang apa enak, salam ke Primen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.